وعليه وصحبه وسلم نهيت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعوة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفسنا تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله تنتهي رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى berikan lagi peluang kepada kita duduk di dalam majlis ilmu, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana majlis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bahawasanya majlis ilmu ini adalah salah satu daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sama-sama kita dapat menunaikan solat subuh secara berjamaah. Jadi alhamdulillah, bagi yang tak dapat qiyamul lail pada hari ini, pada pagi ini, tetapi dengan jud, dengan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala wa karamih, dan sifat yang dermawannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallah salat subuh jama'atan, ataupun siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama layla kullah, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Jadi alhamdulillah, inilah sifat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa pemurah, yang sentiasa menghamparkan pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang malas, ramai di kalangan manusia yang tak mengutip pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia itu, setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hidayah. Jadi sekarang kita berbincangkan pada muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima, iaitu permulaan mendapat hidayah. Hidayah ini juga adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam hati setiap manusia ataupun ke dalam hati seseorang, agar dia dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar dia kembali ke jalan yang benar, iaitu jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi alhamdulillah, hendaklah bersyukur bagi mereka yang menyambut pemberian Allah Subhanahu wa taala ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya. Kerana hidayah ini perlu dijaga seperti mana kita menjaga harta kita,
bahkan lebih lagi kita jaga daripada kita jaga harta kita. Sebab hidayah yang Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada kita ini, kita bukan hanya jaganya di dunia, bahkan kita bawa ke akhirat. Bahkan dengan hidayahlah, dengan petunjuklah, segala apa yang ada pada kita, kita dapat menjaganya. Termasuklah harta, termasuklah isteri-isteri kita, termasuklah anak-anak kita dan segala perkara yang ada pada kita. Dengan hidayah inilah kita dapat menjaganya. Sebab apa? Kalau tak ada hidayah dan bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu, kita tidak tahu cara bagaimana untuk kita menjaganya. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain insyaallah taala. Disebutkan dalam kitab Risalah At-Tanbih 'anil Dhalal liman arada dzal jalal. Apa dia? Ayyuhal akh. Jadi ini adalah bahasa para ulama di dalam mentarbiah ataupun memberikan didikan. Dia akan menyebut ayyuhal akh. Ini musannif walaupun tidak hadir di hadapan kita, iaitu Tuan Guru Zulkifli bin Haji Ismail, Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail, walaupun tidak di hadapan kita, tapi hatinya berbicara dengan kita. Sebab itu kitab para alim ulama yang mengandungi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbicara, itu kitabnya itu berbicara dengan kita. Sebutkan ayyuhal akh al-karim, wahai sahabatku yang mulia, ataupun wahai saudaraku, wahai saudaraku yang mulia, indama syarta bil iqbali ala Allah azza wa jalla wad darul akhirah wa karahta ma anta fihi minal ma'siyah wal ghaflah fadhalika bisababin ba'ith nuraniyah aw da'ahu Allah azza wa jalla fi qalbika rahmatan wa ra'fatan minhum fa'alayka bi sur'atil ijabah li hadzal ba'ith asy-syarif bil inabah wat taubah wa sidqut tawajjuh ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Baik, maksudnya, wahai sahabatku yang mulia, tatkala engkau mula merasakan keinginan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau mula membenci apa yang sedang engkau lalui dari kedurhakaan dan kelalaian mengingati Allah Azza wa Jalla, maka yang demikian itu adalah dengan sebab sesuatu pembangkit berupa cahaya yang telah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu sebagai rahmah dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka hendaklah engkau segera menyambut kedatangan pembangkit yang mulia itu dengan engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau bertaubat kepadanya dari segala dosa yang lalu, serta engkau jujurkan tawajjuh kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 125 yang bermaksud, barang siapa yang Allah menghendakinya akan memberikannya kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jelas di sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahib al-muallif menerangkan kepada kita hidayah itu apa dia, tanda-tanda dia. Disebutkan oleh musannif, apabila engkau sudah merasakan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda pertama disebutkan dalam kitab oleh tuan guru kita. Maknanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sedar, bila kita terasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dulu mungkin ada di antara kita sudah dah lambat, mungkin meninggalkan solat sekian lama, 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba lalu dengar Bilal Masjid Ubaidullah azan, dia lalu dalam kereta dengar, Masya Allah, tercampak dengan keikhlasan muazzin tersebut, dengan berkat takbir, berkat seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, maka mula hati dia, ya Allah, lamanya aku tinggal solat, ya, lamanya aku tinggal solat. Maka ini adalah hidayah, hidayah. Ataupun orang bukan Islam sendiri pun dengan berkat azan, dengan berkat seruan ini pun sebahagian mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini, apabila kita ada kesedaran kita ingin melakukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan saja berlaku kepada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang kita sendiri pun dah duduk dalam masjid senantiasa memerlukan hidayah. Senantiasa memerlukan hidayah, sebab hidayah ini petunjuk. Kita manusia kalau tak ada petunjuk kepada daripada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan kucar-kacir. Dan petunjuk yang lebih utama yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam kepada kita sepanjang hidup kita. Petunjuk yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi kamu, nabi akhir zaman. Sebab itu dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya memiliki, semuanya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau orang mendapat hidayah tapi tak kenal nabi, maka ditakuti dia akan, kehidupannya akan kembali kepada ataupun dia tidak, dia akan mendapat jalan yang sesat. Dia mengingatkan, dia menyangka perkara itu adalah hidayah, tetapi hakikatnya perkara itu adalah perkara yang membawa kesesatan ke dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, apabila seseorang sudah merasakan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mula wa karahta ma anta fihi minal ma'siyah wal ghaflah. Engkau mula membenci. Ini tuan guru cakap dengan kita dalam kitab dia ni. Wa karahta ma anta fihi minal ma'siyah wal ghaflah. Maka engkau mula membenci daripada diri kita ni, daripada kemaksiatan dan kelalaian yang ada pada diri kita. Ingat, kelalaian juga bukan sahaja berada dengan orang yang ada jauh daripada Allah SWT, bahkan lalai di kalangan kita pun yang datang masjid selalu pun ada lalai, ada kelalaian kita.
Di antara kelalaian kita, kita tidak mengendahkan perkara-perkara sunnah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam ajarkan kepada kita. Kita hanya melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu sudah memadai sebagai kita melaksanakan tanggungjawab kita atau melaksanakan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengikat kita dengan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak ikat kita dengan kewajipan, ramai mungkin manusia yang sentiasa di dalam kelayan, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadhu billah. Jadi bagi kita yang sudah sentiasa di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan sudah mula membenci kemaksiatan yang ada pada diri kita, tetapi jarum suntikan syaitan ini sentiasa mengiringi kita dan sentiasa ingin menusuk sanubari kita agar kita ini terpesong daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan mudah-mudah memandang remeh-temeh daripada perkara-perkara sunnah. Sebab hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja sunnah, bahkan serangan syaitan ini memesongkan hati kita daripada hidayah. Dia akan letakkan apa dia? Sifat-sifat mazmumah di dalam sanubari kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat datang ke masjid. Tapi kita jangan lupa, bila kita datang ke masjid, kita dapat berpuasa, kita dapat menjaga perkara-perkara yang baik, tetapi kita diserang penyakit sombong. Kita diserang penyakit sombong. Sombong macam mana? Kita mula mengata dengan mereka yang belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit sombong ini akan bermula daripada ujub. Sebab itu bila kita membaca kitab seperti Penawar Bagi Hati ataupun Bidayatul Hidayah, dia akan memberikan petunjuk kepada kita agar bagaimana kita ini berhati-hati daripada sifat-sifat mazmumah dan merawat diri kita daripada sifat mazmumah dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Sebab itu dalam Al-Quran pun mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah ini. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna lanahtadi laula an hadanallah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan nikmat-nikmat yang berbagai bagi Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ada pada hari ini. Kalau bukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak dapat petunjuk seperti apa yang ada pada kita pada hari ini. Jazakumullah Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ni tidak cukup untuk kita. Sebab itu bila kita mendapat hidayah, nak jaga dia macam mana? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapatkan dia bagaimana? Yang pertama yang disebutkan, untuk menguatkan hidayah ini, untuk kita mencari mengekalkan hidayah yang ada pada kita ini, ada saya disebutkan, saya catat dekat sini masa zaman belajar dulu, iaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang macam mana? Berat zikir ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau tak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nak jaga semua ini? Yang pertama berzikir kepada Allah, kemudian
apa dia, dan berfikir ma'indallahi, dan sentiasa kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian mendampingi ulama-ulama rabbani. Mendampingi ulama-ulama rabbani. Jadi nak dapatkan, nak kekalkan hidayah ini, kena kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk permulaan, kalau orang tersebut nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak perlu nak ambil tarekat mana-mana pun. Ambil tarekat, tapi solat dia rukun, syarat solat, sah solat pun tidak tahu lagi, rukun solat pun tak tahu lagi, rukun mandi wajib pun tak tahu lagi. Rukun mandi wajib tak tahu, rukun wuduk pun tak tahu lagi. Lepas tu sibuk nak ambil amalan tarikan. Tak mampu. Akhirnya seronok nak berzikir je, majlis ilmu tak nak datang dah. Maka ini hidayah apa yang kita dapat? Bersyukur kita berzikir kepada Allah, tapi bukan dengan cara kita meninggalkan fardu ain. Dan fardu ain itulah sendiri, menuntut ilmu itu sendiri adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil zikir-zikir yang biasa. Seperti mana diajarkan ketika kita mula-mula memondok di Baitul Qura wal Fuqaha. Kita diajarkan memperbanyakkan la ilaha illallah 100 kali sehari. Kemudian astaghfirullahal azim 100 kali sehari. Kemudian selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW 100 kali sehari. Di samping di pondok kita membaca pagi setiap subuh wirdul latif. Kemudian maghrib ratibul haddad. Zikir-zikir yang simple, yang mudah. Yang mudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian astaghfirullahal azim. Mudah. Ini kalau kita bagi zikir tariqah, mungkin satu buku ni. Zikir-zikir. Kita pun tak mampu nak habiskan. Jadi kalau orang baru mendapat hidayah, terus ambil tarikat ataupun mengambil zikir-zikir tanpa dia berguru, akhirnya hidayah tu hilang macam tu je. Kan? Yang dulunya mula-mula suka datang ke masjid, akhirnya dah malas datang pergi masjid. Sebab apa? Tak cukup kuat untuk dia menjaga hidayah tersebut. Sebab apa? Dengan tidak ada diselangi, diisi dengan ilmu-ilmu fardu'ah, fardu'ain. Sebab zikir ni orang boleh bosan. Kalau orang katalah tengok TV ni menghilangkan bosan, tengok 24 jam TV tu, bosan. Sebab inilah sifat manusia. Sifat manusia ni macam tu, selalu bosan. Kadang-kadang orang kaya pun jadi bosan. Orang miskin pun bosan. Maknanya apa yang ada dalam sekeliling kita ini selalu membosankan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ini sebagai contoh kepada kita. Nabi ajarkan kita zikir pagi macam mana, zikir petang, dan selain daripada zikir apa yang kita perlu buat. Sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja lisan kita. Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah cukup kita ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bagi orang yang meninggalkan kemaksiatan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukti dia mengingati Allah. Dan bagi manusia yang sentiasa melazimi mentaati Allah Subhanahu wa taala, ini bukti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja dengan lisan, bahkan dengan hati dan apa ni, sanubah apa ni, jiwa kita, diri kita. Jadi sebab itu kalau kita mendapati para ulama duduk pada mereka, mungkin mereka ni kita tak nampak depan mata kita, mereka banyak berzikir, pegang tasbih. Kadang-kadang ulama ni dia jaga adab dia dengan orang yang bertemu dengan dia. Tasbih dia simpan, dia layan kita bercakap, tapi hati dia berzikir, ahwal dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kalau kita menjauhi Allah, apa ni, ingin mengekalkan hidayah ini juga dengan kita apa dia, menjauhi kemaksiatan. Kemudian dia cakap wal fikr indallah, kita sentiasa berfikir apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan kepada kita. Ulama mengatakan syukur itu iaitu seseorang itu menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukannya dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Itu syukur. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah berikan, maka Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. Allah tambah. Tapi hati-hati dengan kita rasa bersyukur ini, jangan sampai kita diserang penyakit-penyakit hati yang lain. Penyakit hati ini banyak. Mungkin kita rasa kita rendah diri, kan? Alhamdulillah kita bersyukur. Rendah diri, kita tak sombong dengan orang, tetapi kita terasa kita lebih baik daripada orang. Wal'iyadzu billah. Kita terasa lebih baik daripada orang. Tapi ulama mengajar kepada kita, bila kita tak payah ni, bila kita dapat kebaikan nikmat ni, kan, bila kita dapat hidayah ataupun satu-satu yang kita dapat amalkan dan kita nampak orang lain tidak beramal, apa yang perlu dengan kita, apa kewajipan kita, jangan ajak bicara hati kita dengan kita dengan jangan layan bicara-bicara hati, tapi pandang dia, ya Allah, aku masih gagal lagi menjadi contoh kepada dia. Gagal. Aku tak dapat dakwah lagi kepada dia. Kewajipan kita dengan orang yang belum dapat hidayah ini mengingatkan. Ini kewajipan kita. Bukan kita buruk sangka kepada dia, bukan kita merasakan kita lebih baik daripada dia. Tetapi untuk kita mengatakan alhamdulillah, ya Allah, engkau berikan aku nikmat begini dapat mentaatimu. Kemudian sambung dengan doa apa? Ya Allah, berikan juga sahabatku ni seperti mana engkau berikan kepada aku. Sebab itu para ulama sentiasa berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada kami seperti mana engkau berikan kepada nabimu, seperti mana engkau berikan kepada para orang-orang terdahulu. Allahumma atina fi kulli hin ma afdala ataita min ibadika salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami saat ini seperti mana engkau telah memberikan dulu-dulu kepada orang-orang yang saleh. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan di sini apa dia yang menjadi sebab ataupun apa dia, nama dia itu, kalau kita mula membenci ataupun mula ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci kemaksiatan. Ini disebutkan apa dia? Ba'ith nurani. Pembangkit semangat ataupun pembangkit yang berupa cahaya, iaitu hidayah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita belajar ilmu yang sekarang ni ada, banyak lagi kitab-kitab tasawuf ada, di antaranya Bidayatul Hidayah. Itu dia akan bawa kita selangkah demi selangkah untuk kita sedikit demi sedikit koreksi amalan kita.
daripada amalan harian kita bagaimana. Jadi kalau kita belajar di Hadramaut, di Yaman, di antara cara ataupun yang diajarkan kepada kami untuk mengekalkan hidayah ini, untuk menghiasi hidayah ini dengan kita memperbanyakkan sunnah Rasulullah SAW. Dengan memperbanyakkan sunnah. Sebab itu bila kita masuk tahun pertama, dia bagi kita menghafal kitab Az-Zakhirah Al-Musharrafah. Az-Zakhirah Al-Musharrafah yang disusun oleh Al-Habib Umar. Itu di antara, di dalam tu ada fiqih sikit, ada fiqah sikit. Kemudian yang lain doa-doa tentang sunnah-sunnah. Kalau kita kira baliklah, satu hari berapa sunnah je kita amal. Kita mungkin ada beramal tapi kita tak tahu tu sunnah. Kan? Kita mengangkat takbir ya. Mengangkat takbir dalam solat ada dua, lebih kurang 20 sunnah dengan takbir kita ni mengangkat tangan. Tapi sebab kita tak tahu, kita tak tahu tu sunnah. Kan? Tapi asas ni yang diajarkan kepada kami, doa memakai baju, doa ketika selesai minum air, doa ketika kita keluar rumah, doa ketika kita pergi masjid. Kita alhamdulillah mungkin ramai kita dah hafal doa apa ni masuk masjid ni. Tapi doa nak pergi masjid mungkin tak ramai kita hafal. Ada yang hafal doa nak jalan ke masjid, ketika dari rumah dia melangkah dalam keadaan berwuduk dia nak datang masjid. Ada yang hafal doa dia? Jadi ini di antara kekurangan kita lah. Ada yang hafal ni tapi dia tak nak bagi tahu kan. Takut orang datang ramai-ramai pula ucap tahniah. Jadi dia nak jaga hati dia, alhamdulillah. Baik. Jadi di antara doa-doa yang kita mungkin tak perasan benda tu penting, tapi sebenarnya doa-doa inilah yang mengakalkan kita hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Disebutkan oleh tuan guru, nak kekalkan dia, nak menguatkan hidayah ni apa? Banyak zikir kepada Allah. Jadi dengan sunnah-sunnah kita, doa-doa yang Nabi ajarkan, ini adalah zikir-zikir yang utama. Bahkan dia menjadi, membawa anggota kita sendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kami masa di Hadramaut di Yaman, Al-Habib Hashim bin Talib bin Syekh Bakar bin Salim selalu ingatkan, doa jalan ke masjid dari rumah jangan lupa. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi sa'ilina 'alaik wa bi haqqi sa'irina 'alaik wa bi haqqi sa'irina ilaik wa bi haqqi man syaya hadza ilaik. Itu di antara doa dia. Jadi kita hafal. Kemudian minum air pun ditanya, setiap hari kena tanya, dan setiap Jumaat kita akan ulang kaji benda tu. Ulang kaji doa. Kemudian apa ni, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Kalau doa bangun tidur ni memang banyaklah, doa nak tidur pun banyak, tapi dibagi sikit dalam Bidayatul Hidayah pun ada. Jadi kita boleh rujuklah Bidayatul Hidayah, ataupun boleh ajak apa ni tuan guru mengajar tu, apa ni, Penawar Bagi Hati kan. Yang itu pun sesuai dengan kita. Itu yang sepatutnya biasa hari Sabtu, Penawar Bagi Hati. Baik. Kemudian dipanggil hidayah tersebut Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati engkau sebagai apa? Rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tuan guru perintahkan kepada kita, fa'alaika bisur'atil ijabah, maka segeralah menyambut hidayah tersebut. Bagaimana nak sambut dia?
bil inabah wa taubah, dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasidqut tawajjuh, dan benar-benar apa dia, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya benar-benar tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa dia, dia sentiasa dia sudah apa ni, mula membenci, itu yang disebutkan tadilah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan kemaksiatan, dan sidqu tawajjuh ni kalau kita tengok para ulama, dengan mereka menjaga sidqu tawajjuh ni apa dia, contoh seperti Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, dia dalam keadaan buta semenjak umur 4 tahun, tetapi dia punya benar-benar tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala ni, jujur dia dalam hati dia, dalam keadaan dia buta dia mampu menuntut ilmu. Ini sidqul tawajjuh, dia mampu lakukan. Kemudian dalam keadaan dia buta, dia round lebih kurang 200 masjid ataupun 300 masjid. Round kota Tarim tu satu masjid 2 rakaat. Kemudian bukan tu saja, setiap masjid yang dia pergi dalam keadaan dia buta, nak berkhidmat di masjid, dia tuangkan air, kola-kola dalam air tu, dulu tak ada pipe, dia ambil daripada perigi tu air, tuang dalam kola-kola masjid. Ini sidqu tawajjuh. Tidak menganggap kekurangan dia tersebut, tidak menjadikan kekurangan dia tersebut untuk mengurangkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, kita bersyukur ada yang berumur, kalau ikutkan tak mampu dah datang masjid, tapi sebab sidqu tawajjuh kepada Allah mampu datang ke masjid. Betul niat dia kepada Allah, benar tujuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan dah umur 60 kan, duduk rumah jelah bagus, penat nak keluar dah penat, tapi sidqu tawajjuh kepada Allah mampu datang untuk solat subuh. Kalau ikut kederan orang yang berumur dengan orang muda kan, orang muda lah aku kuat, tapi sidqu tawajjuh tu tak ada. Sidqu tawajjuh tu tak ada. Tapi yang ada kat sini ni, Allah dah campakkan hidayah tu dan ada sidqu tawajjuh kepada Allah, kita mampu sampai. Kita mampu sampai. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga tadi tuan guru katakan, nak jaga dia, mendampingi para ulama yang rebani. Jadi alhamdulillah kita datangkan ulama-ulama ke masjid sini, macam tuan-tuan guru kita, banyaklah yang mengajar kat sini ni kan. Tapi setiap daripada kita kena cari guru rebani yang mursyid. Macam kita lah, banyak bapa saudara kita, ada mak saudara, tapi kita ada betul-betul satu yang bapa kandung kita dan mak kandung kita. Jadi guru kita macam tu, kita banyak guru, tapi kita mesti ada satu guru yang betul-betul membimbing kita, yang betul-betul jaga kita. Dan hubungan guru di antara murid ni bukan ketika hayat saja. Bahkan kita guru dah wafat pun kan, bagaimana kita nak jaga hubungan ini tersebut, selain daripada kita membacakan doa untuk dia, kita sentiasa mengajarkan dan beramal ilmu yang diajarkan kepada kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutupan, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Maknanya kalau orang tu dapat hidayah, mudah untuk dia terima. Kalau orang yang bukan Islam, dia mudah terima tentang Islam. Kalau kita yang ni dah Islam, kita mudah
terima ajaran Al-Quran, kita mudah terima ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita yang dah Islam pun kita perlukan hidayah. Sebab apa? Ada orang bila bab cerita pasal hukum mahkam memang tak boleh terima. Kita cerita pasal arak, itu biarlah, itu urusan orang bukan Islam. Kita tahulah orang bukan Islam yang minum arak. Tetapi kita dalam rumah kita, kita tak benarkan orang bawa perkara-perkara yang bukan ada dalam rumah kita. Kan? Itu yang kita tak suka. Tapi ada orang Islam, dia tak boleh benda-benda ni. Jadi ini perlukan hidayah. Kemudian bila kita cerita pasal dosa, tak boleh, dia tak nak dengar pun. Yang ni mengumpat ni dosa, ambil hak apa ni, harta anak yatim ni dosa. Benci, dia tak suka dengar. Tapi dia suka apa? Bila dia bagi sedekah, kita puji je. Dia tak nak kita tegur perbuatan dia tu, kan? Yang dia gunakan tu adalah harta anak yatim, dia gunakan tu tanah orang buat rumah. Tak rasa bersalah pun ambil tanah orang sedikit. Ni tuan guru ni, ini berlaku depan mata saya, buat pondok Baitul Qurra tu. Saya cerita ni, inilah akhlak guru yang betul-betul jaga amanah anak yatim dan jaga amanah yang orang berikan, yang Allah berikan kepada tuan guru. Buat bangunan asrama untuk muslimat. Jadi itu tanah dia itu agak bengkok sedikit kalau nak dibuat. Tapi orang yang buat ni, dia nak cantik lah, nak dapat pujian daripada tuan guru. Okey, cantik ni, buat memang lurus, dia buat lurus. Tapi bila dia buat lurus, dia akan makan tanah anak yatim. Tanah anak yatim dia akan makan. Tuan guru tengok, kena buka balik. Tak boleh, ni haram. Walaupun seinci, jangan ambil hak orang. Buat, sengitlah balik bangun tepi dia tu. Tapi nak kata amanah, nak kata jangan ambil hak orang. Ada orang tak boleh kena tegur ni, kan? Kemudian bila buat korek tanah, korek tanah untuk buat apa ni, loji ke apa ke, korek. Orang yang buat tu pun korek tapi makan tanah orang juga. Tak boleh. Marah tuan guru. Sebab ni hak orang. Hilang keberkatan pun pondok. Maknanya kalau orang ambil harta orang lain untuk menyenangkan diri dia, untuk dapatkan keuntungan diri dia, sebenarnya dia menghilangkan keberkatan. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang kita minta Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga sampai di akhir hayat kita. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa taufik. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa taufik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik. Doa yang saya baca ini salah satu doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah, kami minta kepadamu agar kami mencintaimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik, dan mudah berikanlah juga kepada kami cinta dengan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaanmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah.